banget. Ini adalah lahan yang kita gunakan untuk dalam program pangan untuk rumah sakit. Jadi lahan ini sebenarnya sudah lama tidak berfungsi, dan untuk menghasilkan udang juga sudah hampir 10 tahun tidak mampu lahan ini memproduksi atau mengembangbiakan udang. Dan lahan ini juga untuk ikan sendiri juga sudah 3 tahun tidak bisa menghasilkan. Jadi lahan ini sebenarnya bagi kita satu lahan yang bagus untuk uji coba dan satu tantangan, di mana konsep daripada yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu pangan yang berkualitas adalah dengan memperbaiki lingkungan pada pangan itu sendiri. Untuk lahan ini kita coba memperbaiki lingkungan dengan memperbaiki tanah dan airnya. Itu dengan pendekatan salah satunya adalah tidak menggunakan pupuk yang sebagaimana yang biasa digunakan petambak lain, di mana konsep yang kita gunakan untuk memperbaiki lingkungannya ini adalah dengan memberikan nutrisi pada mikroorganisme yang hidup sebenarnya di lahan ini. Nah, konsep itulah kita gunakan sehingga mikroorganisme inilah nanti selanjutnya akan menyuplai, akan memberi nutrisi dan memberi kebutuhan pada ikan atau udang atau apapun yang hidup di lahan ini. Jadi itu konsep dasarnya, sehingga kita anggap dengan begitu maka kita harapkan makhluk hidup apakah itu yang ada di lahan ini akan bisa hidup kembali karena ditunjang oleh mikroorganisme yang memberikan nutrisi pada ikan atau pada udang yang hidup di lahan ini. Nanti sebentar kita akan lihat hasilnya setelah kita coba selama 6 bulan. Tandanya aneh kalau panjang begini. Sehat. Antennya. Besar, saya belum pernah. Udah ada yang panggung kecil-kecil. Iya. Belum dikawin dimakan. Termasuk besar sebenarnya. Kategori sehat apa ya? Warnanya ini bagus. Pakannya. Oh ini anunya ya? Contoh hasil selama 5-6 bulan kita. Ini contoh ya, udangnya. Ini udang windu ya. Ini sudah 5 bulan. Dan ini tanpa pangan. Ya, tapi kita memakai pupuk yang memberi nutrisi pada mikroorganisme. Saya rasa ini hasilnya. Nanti hasil ini kita akan coba ikan bolu. Ini bolunya. Dan hasil ini kita akan periksa di laboratorium. Apakah nutrisi yang ada di dalam yang dikandung oleh udang dan ikan ini akan memenuhi syarat baik kadar non toksik ataupun kadar daripada nutrien yang ada di dalam kedua pangan ini. Jadi itu kira-kira nanti kita akan lihat hasil penelitiannya. Misalnya kita pakai ini Pak, selama ini kita pakai pupuk kimia, ternyata hasilnya tidak
memuaskan kita bisa dapat udang mbak yang lalu mati, dua bulan mati. Setelah kita pakai pupuk alami, alhamdulillah ya hasilnya bisa memuaskan gitu. Berapa lama Pak sebelum dimasukkan bibit udang yang kemarin? Selama 5 bulan Pak. Iya. Sebelumnya itu tidak pernah ada. Tidak pernah. Alis tapi mati. Iya. 3 tahun terakhir ini tidak ada hasil. Setelah ini? Setelah kita pakai pupuk alami, alhamdulillah hasilnya bisa memuaskan. Iya. Dapat hasil begitu selama 5 bulan Pak. Iya. Bagaimana anu tak pendapat apa kira-kira? Selasa ini lebih bagus pakai pupuk alami ini. Pupuk kimia begitu, iya. Seperti udah. Dan ekonomis juga. Kita pakai pakaian alam apa? Pupuk alam begitu.